Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh Silau. Hari ni Kak Noh nak masak nasi ayam. Cara Kak Noh lah. Resipi yang memang Kak Noh selalu buat. Jadi hari ni Kak Noh nak buat nasi ayam cara Kak Noh. Mungkin kawan-kawan nak nak tahu juga macam mana Kak Noh buat nasi ayam kan. Nasi ayam bakar ayamnya Kak Noh bakar lah. Tapi guna oven. Tak adalah bakar kat luar kan. Okey, mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan. Hari ni ini bahan antara bahan kita buat nasi ayam. Ini cara Kak Noh lah buat nasi ayam. Okey, Kak Noh ada 6 ketul peha yang jenis peha macam ni ya. Tapi Kak Noh tak buang kulit dapat nanti Kak Noh nak bakar kan, jadi kulit dia rangup ya. Kalau bugil sangat tak sesuai lah pula kan. Okey, ini ada 6. Tulang-tulang macam tulang kaki apa semua ni Kak Noh nak buatkan jadikan dia sup. Sebab Kak Noh nanti ayamnya Kak Noh akan rebus separuh masak dulu, separuh masak ya. Okey, antara bahannya ialah ayam ni, bawang putih, bawang besar, serai. Ini untuk nasi ya. Separuh untuk nasi, separuh untuk kuah sup nanti. Ada bunga lawang dengan kayu manis, ada cube ayam, ada daun pandan. Nanti ada sedikit kunyit untuk bagi cantik Kak Noh punya nasi ayam. Tapi tak adalah sampai kuning sangat. Okey, ni. Kita cakap pasal ayam dulu. Okey. Ni. Margarin. Ini untuk nasi ya. Nasi ya. Jadi, ini separuh nanti untuk sup dan separuh lagi untuk air untuk nasi ya. Kak Noh jadi keliru lah pula. Untuk sambalnya, Kak Noh ada cili besar dengan 10 biji cili api. Nanti akan ada ini bawang putih ya. Bawang putih dalam 3 macam tu. 4 pun boleh. Okey. Ini antara sayur-sayurnya. Kita ada timun, ada timun, ada tomato dan ada salad. Itu saja. Daun sup nanti kita tabur pada sup kita ya. Garam dan ini untuk cuka. Ini untuk sup sambalnya. Nanti Kak Noh akan ulang balik lah resepi ni supaya kawan-kawan tak keliru. Ni sebab dah bercampur. Okey. Ni untuk kita buat kita rebus ayam dulu sebelum kita buat nasi ya. Okey. Kita potong ni dulu. Okey kan kawan, ni Kak Noh dah siap sediakan. Ini untuk ayam ya. Untuk kita buat rebus ayam nanti dan jadikan dia sup. Yang ini untuk nasi ya. Bawang putih, bawang merah, kayu manis, bunga lawang, cube ayam. Halia itu sajalah. Ini pun sama, bawang putih, bawang merah, halia, serai, cube ayam, bunga lawang dengan kayu manis. Okey, itu Kak Noh tak nak bubuh banyak rempah. Jadi Kak Noh nak tumis dulu bahan untuk kita rebus ayam kita ya. Okey kan kawan, Kak Noh dah pasang api dan dah letak Kak Noh akan letak sedikit minyak ya. Tapi di ayam Kak Noh takkan letak margarin lah. Kak Noh cuma masak minyak dan tumis saja. Tapi tak perlu banyak juga. Sikit je ya. Okey, kita tunggu minyak panas. Okey, minyak kita dah panas. Kita tumis bahan kita tadi ya. Bawang putih, bawang merah. Okey, kita tumis Kak Noh semua potong-potong je. Bismillahirrahmanirrahim. Ni cara Kak Noh ya. Kak Noh buat simple je. Okey. Kak Noh sekalikan dengan cube ayam ya. Sekalikan je. Kita tumis sampai naik bau. Kita letak air itu saja. Tak perlu nak susah-susah. Ya. Tumis dulu sampai dia naik bau ya. Nanti berasnya Kak Noh tunjuk, tak tunjuk beras tadi. Kak Noh kan bisa nak masak nasi nanti Kak Noh tunjuk berasnya. Berasnya dah Kak Noh basuh tadi. Okey, kita buat sup dia dulu sebab daripada rebusan ayam ni nanti kita nak ambil kuah dia untuk kita masak nasi ya. Okey, dia tunggu sampai dia layu. Okey kawan-kawan, ni dah layu. Kita masukkan air ya. Bismillahirrahmanirrahim. Air sebanyak-banyaknya ya kawan-kawan. Sebab nanti kita nak daripada kuah ni, kita nak masak nasi, kita nak buat supnya ya. Okey, kita biarkan dia masak dulu. Dah mendidih nanti baru kita letak ayam ya. Okey kawan-kawan, ni dah mula mendidih. Kita masukkan ayam kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rebuskan ayam kita sekejap ya. Aku dah muat ke tak ni? Minta-minta muat lah. Kepenuhan. Okay. Biar puas makan ya.
Dan kita masukkan juga ni segala-gala tulang yang kita ada ni. Kepenuhan kan kawan? Kepenuhan. Tak apa, sebab ayam tu sekejap je. Okey. Kita masak ni dalam separuh masak ya, tapi jangan lupa kita letak garam dulu ya. Kita letak garam secukupnya ya. Sebab ini kan banyak. Okey. Kak Nun dah panaskan oven tadi. Kita panaskan dulu ya sebelum kita guna, sebab Kak Nun nak pakai ayam tu guna oven saja. Kalau dulu Kak Nun guna apa? Arang, jadi lama sikitlah. Yang ni kita nanti bakar lebih senang lah. Okey, kita tunggu ayam kita ni setengah masak ya. Okey kawan-kawan, ni nampak ayam kita dah separuh masak ya. Ni setengah cantik ni. Kita tak nak masak sangat, nanti kita bakar tu lagi dia kering. Tapi kita biarkan sup kita ni mendidih. Sementara kita remaskan tak nasi-nasi sebab kita nak ambil kuah dia. Tapi ayamnya kita masukkan di tray ni ya. Ni. Sebab kita nak letak di apa? Di apa Allah? Di oven ha. Okey. Ni Kak Nur tak letak apa-apa dah ya. Kak Nur biar macam ni je. Kak Nur dah tak letak apa-apa. Sebab dalam ayam apa ni dah ada garam apa semua kan. Kak Nur tak nak over garam. Sebab nanti kita nak bakar, nanti ada kicap apa semua kan. Nanti Kak Nur akan buat juga kicap dia. Itu cara Kak Nur lah. Kalau buat nasi ayam. Okay. Kita ada 6. Kena ekstra 1. Takut nanti ada yang kekurangan. Tak cukup pula kan. Selalunya macam itulah Kak Nur akan ekstra kan. Kalau ahli keluarga banyak ni. Tapi Kak Nur akan ekstra kan 1. Supaya adalah nanti berebut pula ya. Okey ni kita bakar ya. Kita bakar macam ni saja. Tak perlu apa? Tak perlu lagi yang lain ya. Kita bakar macam ni saja. Okey, dalam oven 150 lebih kurang dalam 45 minit ataupun 1 jam lah sebab kita nak bagi dia garing juga ya. Senang je cara Kak Nur. Ini kita biarkan mendidih ya. Okey, sebelum Kak Nur terlupa, ni Kak Nur letak sedikit margarin ya. Ni, kita sapukan dekat ayam ni. Sikit-sikit je. Kita letak macam ni, sapu-sapu. Ni Kak Nur pakai tangan je lah. Okey. Nanti dia akan garing kat atas ni. Kan? Dia jadi sedap lah. Ni. Cara Kak Nur. Kalau ada kurang, minta maaf ya. Okay. Dia cair sendiri kan. Okay. Kita tak perlu letak banyak juga. Sekadar kita basahkan apa? Ini dia. Okay. Kita akan bakar. Ya, di oven kita Kak Nur tak tunjuk lah ya. Kak Nur masukkan dia ke oven. Okay kawan-kawan, sementara kita tunggu sup kita ni masak. Dan kita ambil kuahnya. Kak Nur nak tumis untuk nasi pula ya. Okey, ini Kak Nur buat ni nasi dalam 4 pot. Pot rice cooker kecil tu. Okey, kita masukkan margarin kita ya. Okey, Kak Nur masukkan margarin. Secukupnya je. Okey. Allah, asap. Kecilkan api sikit ya. Okey. Kita masukkan bahan-bahan yang kita hiris tadi. Bawang putih, bawang merah, halia, serai ya, dengan daun pandan. Kita tumis. Ini cara Kak Nur lah. Paling senang je Kak Nur buat. Tak payah nak rumit lah. Kan? Okay. Sementara tu kita biarkan kita punya sup ni mendidih. Alamak, lupa pula. Lupa api sebelah. Sekarang tak mendidih-didih sup ya. Okay. Ya. Okey. Kita masak sampai dia layu ya. Okey kawan-kawan ni dah naik bau ya. Kita masukkan beras kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak masak banyak sikitlah. Sebab jarang buat kan. Okey. Kita masukkan cube kita. Ni cube ayam ya. Ada nasi.
kita gaul. Ni Kak Noh pakai minum aja. Boleh pakai rice cooker. Tapi ni Kak Noh masak di dapur dululah. Nanti baru Kak Noh akan masukkan di rice cooker. Kalau Kak Noh tumis dulu ya, nanti baru masak letak dekat. Masukkan di rice cooker lah, lebih senang kan. Kita masak macam ni dulu, nanti dah letak air baru kita masukkan ke rice cooker. Anu ya, kita masak secara elektrik ya. Okey. Kita letakkan air kita lah. Okey kan kawan, Kak Noh ambil air di sebelah ya. Ni kita tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, ada ayam masuk. Ada ayam. Okay, air ni terserah pada kawan-kawan ya. Apa banyak mana, tahu kan masak kan? Paras mana air? Nasi, paras tulah air kita. Okey kan kawan, ni Kak Noh dah masuk air, nanti Kak Noh nak masukkan dalam apa? Rice cooker ya. Masak seperti nasi biasa. Sebelah tu sup kita dah mula menari-nari. Kita biarkan dia masak dengan api yang perlahan ya. Okey, Kak Noh akan buat lain. Ini Kak Noh letak di rice cooker untuk masak di elektrik ya. Okey kan kawan, sementara kita tunggu nasi. Jangan lupa ya, nasi kita tadi letak sedikit kunyit ya. Kak Noh nyaris-nyaris lupa. Tapi Kak Noh letak sikit je lah. Tak nak lah warna dia terlampau kuning sangat kan. Sikit je Kak Noh letak, tak sampai setengah sudu pun. Okey, sekarang ni kita nak buat sambal pula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita buat sambal dia dulu ya. Lepas tu kita akan buat kicap dia. Ini cara Kak Noh lah kalau buat sambal. Simple je. Ada bawang besar, bawang besar, cili besar. Okey. Kita ada cili api dan bawang putih eh. Bawang putih kita ni Kak Noh potong sikit lah. Nanti kadang besar-besar berketul-ketul kadang. Okey, sebab kita tak nak letak air banyak juga. Okey. Kita letak gula. Kita letak cuka. Ya, cuka ya. Letak anggaran pada kawan-kawan lah. Kak Noh akan letak sedikit masam dan garam. Tak perlu banyak juga. Okey. Kita blend sehingga hancur dan kita masak ya. Okey. Dah siap. Ni. Nampak halus. Okey, bila kita boleh masak sambal kita ya. Okey, kita pasangkan api dan kita masukkan sambal kita. Kak Noh akan tambah sedikit air lagi lah. Okey, ni Kak Noh tambah sedikit air. Tak payah banyak juga ya. Sebabnya kita nak sambal kita pekat. Okey. Okey, kawan-kawan. Ni. Kita masak. Kak Noh akan letak sedikit sos cili ya. Sedikit ya. Sedikit. Ini cara Kak Noh lah. Okey, dalam satu sudu macam tu. Sebab kita nak bagi kita punya sos tu sedikit pekat. Ya, baru sedap dicicah kan. Ini cara Kak Noh. Kalau cara Kak Noh mesti lain kan. Ini cara Kak Noh lah. Okey. Okey. Kita kacau. Sampai dia masak lah. Senang aje macam ni je. Kalau Kak Noh lah. Kan? Tak perlu nak rumit-rumit kan? Kalau kawan-kawan nak cairkan sambal ni pun boleh. Tapi Kak Noh suka macam ni lah. Kalau nak pekatkan lagi boleh letak sedikit tepung jagung. Tapi Kak Noh rasa tak perlu. Cukup lah ni. Dia cukup rasa masam, pedas dan sedikit manis. Tapi bukan manis sangat ya. Sedikit saja manis. Untuk kita rasa balance lah. Sebab nanti kicap kita tu akan sedikit masin ya. Nanti kita akan buat kicapnya pula. Kita masak kicap dia pula ya. Okey. Kita kacau sampai dia sekejap lagi. Okey kan kawan, dah siap. Sos cili kita nampak cantik kan. Kalau kita masak betul-betul, dia rasa cantik lah. Okey. Kita dah siapkan sos kita ni. Sos ni yang penting pada ayam tu kan. Bercecahan tu dia kena sedap. Nampak dia nampak elok kan. Dia tak cair. Rasanya pun sedap. InsyaAllah. Dia kita angkat. Kita nak buat kicap dia pula. Okey, ini cara Kak Noh buat kicap dia pula ya. Kita ada minyak bijan. Ni minyak bijan ya. Kita tuang dalam. Sikit lah. Tak perlu banyak. Okey. Kita ada sos tiram. Kita anggarkan dalam 2 sudu ya. Okey, 2 sudu. Kak
Kak Nur agak-agak je lah. Sebab Kak Nur boleh agak-agak kan. Okay. Kita kicap kat sikit ya. Dalam satu sudu. Okay. Dan kita letak kicap manis. Kicap manis ya. Kicap manis kita ni penuh. Jadi kita buat macam ni. Nanti kita akan tambah dengan air sop kita ya. Sop kita tadi tu. Ni cara Kak Nor lah. Selalu Kak Nor buat macam tu. Kita buat. Okey. Ni dalam banyak sikit ya. Dalam setengah. Ni satu mangkuk kecil ni. Kicap yang kita guna tadi ya. Okey. Kita ambil kuah dia. Okey kawan-kawan ni Kak Nor letak kuah dia ya. Okey. Kita kacau dulu. Ni kita akan masak balik ya. Kita akan tambah kicap ni. Air kuah ni dalam 2 sendok ni lah. Okey. Okey, kita panaskan kuali kita. Kita masukkan kicap kita tadi. Kita masakkan sekejap ya. Takkan kita tak masak pula kan? Kita masakkan sekejap. Okey, kita masakkan sekejap. Kawan-kawan harap kawan-kawan dengar ya. Kak Nor sekejap pakai mikrofon sekejap. Tak pakai susah nak bergerak. Okey, kita masakkan sekejap. Sekejap je. Untuk panaskan kicap kita ni. Ini cara Kak Nor lah. Sebab nanti kita... Ada orang dia cairkan kan. Kena cairkan lagi sebenarnya. Tak perlu pekat sangat. Kak Nor rasa dulu ya. Cukup kan kawan. Dia kalau kicap ni kita kena dia rasa masin sedikit ya. Bukan masin banyak. Kita rasa masin sedikit sebab kita tak ada rasa yang lain kan. Kicap tu akan balance kan kita punya rasa ya. Kita kecilkan api sikit. Okay. Kita masak sekejap je. Wangi bau minyak bijan tu memang sedap. Ayam kita masih lagi. Nanti ayam tu 5 minit sebelum nak habis waktu tu Kak Nor akan bakar bahagian atas ya. Api atas saja untuk bagi garing yang bahagian atas tu ya. Bagi dia gelap sedikit ya. Okey. Dah siap kicap kita. Sekejap je, senang je sebab kita ambil sup dia je kan. Okey kawan-kawan, ini dia alhamdulillah ayam kita garing ni dah masak. Cantik kan? Ingat yang air ayam yang keluar ni kita jangan buang ya. Kita boleh masukkan dalam kicap kita ya. Boleh letak dalam kicap tu dia lagi wangi kita punya kicap ya. Okey, ini dah siap. Kita boleh letak dekat bekas lah. Okey, kita angkat ya. Nampak cantik kan kawan? Ayam kita 10 minit tak akhir tadi Kak Nor garingkan bahagian atas ya. Kita bagi dalam tadi Kak Nor masak lebih kurang dalam 40 minit dekat 1 jam juga Kak Nor tambah masanya supaya ayam kita masak betul-betul lah dan kita apa garingkan bahagian atas dia. Dia jadi macam ni lah. Okey kawan-kawan ni ayam nampak cantik kan? Okey, kita macam Kak Nor cakap yang ini nampak ni jangan buang. Kita masukkan di tempat kicap kita. Ya kawan-kawan, ini yang paling wangi kawan-kawan. Kita masukkan dekat kicap kita. Okey, kita boleh hidangkan. Lupa nak tunjuk ni nasi kita ya. Ni nasi kita. Nampak? Kak Nor buat kuning sikit aje lah. Tak adalah kuning tu sampai menyerlah sangat ya. Macam ni. Okey. Kita boleh. Nasi ni. Di sini nampak elok kan. Okey. Kita boleh hidangkan. Sekejap ya. Kita letak. Mula-mula. Kita nak isi nasi dahulu. Kita letak daun dulu lah. Ni cara Kak Nor hias lah. Kak Nor ni kadang-kadang terus terang. Tak pandai sangat menghias ni. Tapi boleh lah ya. Okey. Ini. Allah. Okey. Kawan-kawan boleh cubalah. Rasa apa nasi lemak cara Kak Nor ni. Senang dan mudah. Sesekali kan. Sekarang ni kita nak beli pun. Dah tak. Kadang-kadang ada yang dah tak mampu kita buat sendiri je kat rumah kan. Okey. Kita letak nasi kita nampak ni. Okey. Kita letak timun kita.
letak timun kita, kita letak tomato kita. Okey. Kita boleh pilih ayam yang kita nak, bahagian part yang cantik lah. Kak Noor ambil yang ni. Okey. Kak Noor ni tak pandai nak hias-hias lah kawan-kawan. Tak reti sangat cakap terus terang. Ini boleh masak je. Okay. Kalau hiasan Kak Noor tak cantik, minta maaf ya. Okey. Ni dia. Okey, jangan lupa. Kita ambil kicap kita. Kita gaul dulu. Kicap ni akan lebih wangi kan kawan. Okey. Kita ambil sos kita. Okey. Minta maaf lah agak kelakabut sikit. Okey. Dan kita letak sup kita ya. Okey, ni Kak Noor dah letak sup. Sup kita ya, kita tabur bawang, bawang pula, daun sup dan bawang goreng. Di sini pun kita letak sikit. Dah siap. Alhamdulillah kawan-kawan, ini dia set nasi ayam bakar cara Kak Noor lah. Kawan-kawan boleh cuba resipi yang mudah dan senang dan lengkap. Ni tip Kak Noor bagi garing sebelah atas lah. Ayam dimasak elok kan. Jadi dia akan memang walaupun garing tapi dalam dia masih berjuicy. Masih berairlah, berjuicy orang kata kan. Ni kawan-kawan jangan lupa ya. Comment, like, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noor. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noor. Salam sayang dari Kak Noor. Assalamualaikum. Selamat mencuba.